Hai semuanya, assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi inspirasi menu untuk sahur yang lebih simpel dan tentunya praktis ya. Untuk lauknya di sini saya punya stok frozen food. Untuk resepnya udah saya share di video sebelumnya ya teman-teman. Ini ayam goreng telur udah saya keluarkan dari freezer ya, jadi udah mencair. Ini kita pisahkan terlebih dahulu supaya gampang menggorengnya ya. Sekarang kita siapkan minyak secukupnya, tambahkan sedikit tepung terigu supaya nggak meletus-meletus. Kalau minyaknya udah panas, sekarang kita goreng ayamnya. Nah, ini jangan lupa dibalik supaya kedua sisinya matang ya. Kalau udah garing seperti ini, sekarang kita angkat dan tiriskan. Nah, selanjutnya ini kita saring juga bumbunya. Ini jangan dibuang ya, teman-teman. Ini enak banget, bisa kita taburin di atas ayam goreng nanti ya. Supaya minyaknya cepat iris, ini kita tekan-tekan menggunakan sendok seperti ini. Kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan. Kita akan siapkan bumbu untuk sambalnya. Di sini ada 2 buah tomat hijau, 1 siung bawang putih, ada 5 siung bawang merah, 10 buah cabai hijau, 10 buah cabai rawit hijau ya. Nah, ini kita potong-potong terlebih dahulu tomatnya. Kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan. Untuk sayurnya, di sini saya punya pucuk ubi yang udah dicuci bersih dan udah dipetik-petik ya. Sekarang siapkan air secukupnya, kemudian kita tambahkan minyak goreng, tambahkan 1 sendok teh garam ya. Kalau udah mendidih, kita rebus terlebih dahulu tomat dan bawangnya. Ini kita rebus sampai setengah matang. Kalau udah mendidih, sekarang kita masukkan cabenya, kita rebus kembali sampai cabenya layu ya. Nah, ini udah cukup, sekarang kita angkat. Selanjutnya di air yang sama kita tambahkan soda kue lebih kurang sebanyak 1/4 sendok teh supaya nanti pucuk ubi yang kita rebus itu cepat empuknya ya. Nah, ini kita rebus sampai mateng. Sementara itu kita akan siapkan terlebih dahulu untuk sambalnya. Ini saya blender aja supaya lebih simpel ya. Untuk blendernya saya pakai dari Arasi tipe AHB01. Nah, ini kita blender kasar. Lebih kurang hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita sisihkan, kita cek terlebih dahulu sayurnya. Kalau sayurnya udah empuk, sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan minyak goreng secukupnya, kita tumis sambalnya. Kemudian tambahkan, di sini ada 1 sendok teh kaldu jamur, 1/2 sendok teh garam, kita tumis sampai matang. Nah, kalau udah seperti ini, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, ini dia masakannya udah selesai. Masak simpel, 3 menu aja untuk sahur yang lebih simpel ya. Nah, ini teman-teman ada ayam goreng telur, kemudian ada lalapannya pucuk ubi dan sambal ijo. Selamat mencoba, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.